2023 kita berada di Masjid Darul Ihsan Dusun Karangkates Desa Gondang Kecamatan Gangga. Ya, Bapak penghulu dia selesai subuh sambil menikmati pohon kurma di halaman masjid. Assalamualaikum Bapak penghulu. Waalaikumsalam. Jadi hiburan pada subuh ini Pak Penghulu ya. Iya. Makin ramai dikunjungi saudara-saudara kita. Alhamdulillah semakin ramai aja. Kemarin pas ada orang meninggal tuh sibuk-sibuk pada selfie di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pohon kurma di halaman masjid ini berbuah yang apa? Indah begini bisa semakin menjadi penambah semangat untuk subuh berjamaah ya Pak Penghulu ya. Barakallah. Amin, amin, amin. Kita lihat dulu saudara-saudara. Pohon kurma di halaman masjid Darul Ihsan Karangkates. Dua tandan sudah mulai memasuki fase halal ya. Nah. Dan hari ini kita akan menikahkan tandan yang ke-11. Mudah-mudahan tidak keluar lagi, karena kasihan pohon ini masih kecil. Tanam di awal 2021. Umur bibit waktu ditanam baru 1 tahun dari semaian biji. Jadi totalnya sekarang 3 tahun. Ya, 2020. Mulai nyemai. Nah, sekarang 2023 sudah 3 tahun, mau masuk 4 tahun, 11 tandan. Ini yang akan kita nikahkan hari ini, tandan ke-11. Ini tandan pertama. Bukan ini, yang ini tandan pertama. Tandan pertama, ini tandan kedua, terus ke sana yang masih hijau bergantungan. Mudah-mudahan tidak keluar lagi. Nah, kalau keluar lagi bebannya terlampau berat bagi pohon. Kata Pak Penghulu ini istilahnya ripus ya Pak Penghulu ya. Ripus kata orang sini. Ripus itu kalau apa nama tuh ibu-ibu yang anaknya banyak apa tiap tahun bisa beranak gitu kan, atau per 2 tahun. Nah, itu ripus namanya. Nih cantik-cantik saudara-saudara. Ini ukurannya belum maksimal karena umurnya kan masih kecil, jadi ukuran buah belum akan maksimal. Nah, nanti pada umur 5 tahun ke atas ukuran buah akan semakin membesar dia. Ini ciri-ciri kurma yang besar ini. Itu dia di dalamnya. Jadi kurma-kurma di Lombok Utara ini tidak tersentuh oleh fungisida ya saudara-saudara, karena memang kelembapan di sini kan lebih rendah. Cuman ini memang di tanah dia. Kalau nggak diikat udah sampai tanah. Ini kita ikat-ikat juga. Ini bulir-bulir buahnya sempurna semua. Bersih-bersih. Oke, saudara-saudara, sekian dulu. Kita akan menikahkan tandan yang ini, tandan ke-11. Mudah-mudahan stop dulu lah.
istirahat 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.